Oke, kita jumpa lagi ya dalam soalan nomor 1 perlis ya. Mat ya, berkenaan dengan vektor ya. Rajah 1 menunjukkan trapezium OPQR dan titik D terletak pada PR. Ini dia letak salah satu ke atas tu. Jadi soalannya, diberi OR adalah 9B, OP adalah 3A dan vektor OR sama dengan 3 per 2 vektor PQ. Express in term of A and B vektor of PR. Okay, PR daripada P ke R ke sana ya. So ok, kita salin kat sini ya. Ok, so P ke R dia nak yang ni. Jadi P ke R adalah perjalanan dia daripada P ke R ni sialah daripada kita ikut jalan ni ya, selain daripada ke situ tadi, iaitu kita kena lawan arus daripada OP ya, kita lawan arus OP, kita kena letak negatif lah, and then kita ikut arus yang daripada O ke R. Jadi kita just ni lah ya, itu negatif 3A dan tambahkan dengan ini adalah 9B. Nah, itu je ya. Okey, tengok yang kedua. Soalan yang kedua dia nak OQ ya. OQ. Q. Jadi untuk pergi ke O ke Q tu, kita kena daripada ni kita lalu ke sini dan kita ke sana. Jadi kita melalui O P, kita melalui O P diikuti dengan P ke Q. Okay, P ke Q kita ada kat sini ya tadi, iaitu P ke Q. Jadi maksudnya ini pergi ke sebelah, jadilah 2 per 3 OR 2 P ini pergi sebelah, jadi 2 per 3 OR. Okey, ini macam biasa lah. P. Okey, kita masukkan nilai dia. O ke P. O ke P tadi adalah 3A. Manakala OR. OR yang ni itu 9B. Kita dapat 3A tambah dengan 6B. Nah, itu je. Ok, mari kita tengok soalan B ya. Ini dapat 3 markah ya. Ok, kita tengok soalan B. Diberi PT sama juga dengan K, PR dengan keadaan K adalah pemalar. Cari nilai K jika titik OTQ adalah
segaris ya, segaris maksudnya dia ni segaris ataupun selari ya, dia itu maksudnya segaris lari, kita pakai ni lah PT sama KPR. Okay, kita untuk bila kita nak cari nilai K tu, kita dah ada persamaan ni PT ya, kita masuk je ya, tengok jalan mana pergi ke PT ya. P ini T ke sini, jadi maksudnya kalau nak pergi ke P, nak pergi ke T, iaitu daripada P nak pergi ke T, kita boleh ikut jalan daripada sini ke sini dan ke sini iaitu OP opposite, and then lalu kat sini. Kat sini kita dah ada OQ, jadi bermaksudnya dia ada satu nisbah. Okay, kalau PR pula kita tengok daripada P nak ke R, kita boleh lalu jalan ni je lah eh. Ini lah ya, itu daripada sini ke sini, and then kita terus ke sini, kita sampai ke PR ya, sebab dalam persamaan tadi adalah PR dan PT. Ok, mari kita ulas satu-satu ya. Ok, PT tadi negatif OP OT, OP tambah dengan O ke T. Ok, manakala yang sebelah sini pula, yang PR pula, PR pula tadi adalah OP OP OR. Nah, ini pun negatif ya, sebab dia kita lawan arus juga ya, kerana sebab kita nak pergi ke bawah. Okey, daripada sini kita cuba ulas lagi, iaitu OP kita ada nilai ya. OP ada, iaitu negatif 3A. OP tak ada masalah. Kita ada masalah dengan OT daripada sini ke sini. Sini ke sini adalah sebahagian daripada OQ. OQ kita tahu. Ni OQ. Maksudnya sebahagian. Iaitu OT adalah sebahagian, iaitu dia ada ratio lagi. So selalu dalam apa inilah ratio, maksudnya dia sebahagian. Ya, macam ni K, lambda selalu ya digunakan ya. Okey. Jadi sebahagian daripada O ke O ke atas tadi ya, O ke Q. Okey, nampak ya. Ni, and then kita buat equation macam biasa je ya, sebenarnya cuma gantikan. Ni ni, ni kita ada nilai iaitu negatif 3A, and then yang ni kita ada OR, kita ada tadi iaitu 9B eh. 9B. Nah kan, kan bukannya susah pun, kita susun elok-elok je ya, iaitu daripada persamaan tadi kita ikut jalan mana yang kemungkinan-kemungkinan. So ini adalah sebahagian daripada yang OQ. OQ pun kita dah ada nilai, iaitu ni tadi OQ ya, ni OQ. So kita masukkan lagi. Iaitu negatif ni 3A, and then sebahagian daripada O OQ, iaitu OQ adalah ni, iaitu 3A tambah 6B.
Oke, sama juga dengan K. Nah, ini tak ada apa-apa lah ya, cikgu. Expand terus lah ya. Ya, ini patut kita expand juga ya. Oke, kita expand terus. Yaitu negatif 3K. And then yang ini expand yang akan jadi 9K. Okay. And then ini kita kembangkan juga S-band jadi 3A, kita koefisien kita jadilah 3 lambda tolak 3. Cikgu factorize terus A tu, and then yang ini pula B dia adalah 6 lambda B. Alright. Daripada sini lah kita buat comparison, iaitu coefficient of A dengan B tadi ya. Ya, kita buat comparison. So, kita tengok ya. Kita compare kan, iaitu coefficient of A kita samakan dengan yang ni. Ya, satu equation. And then satu lagi pula adalah kita comparekan dengan coefficient of B ni pula dengan coefficient of B ni. Ni kita comparekan. Okay, so kita dapat equation iaitu 3 tolak dengan 3 sama dengan negatif 3K. And then coefficient of B pula adalah 6 lambda sama dengan yang ni iaitu 9K. Jadi kita nak cari K, jadi baik kita hapuskan lambda Jadi ini adalah equation 1 kita, ni equation 2 kita. Jadi kita hapus, kita bagi sensitif je lah ya. Itu kita dapatlah lambda sebagai 6 bagi 11 jadi per, per 6 jadi 3 per 2K. Okay, so daripada situ 3 per 2K. Dan kita sensitif lah dalam yang pertama, iaitu so akan dapat 3 per 2 K. Kita ganti lambda tu, and then tolak 3 sama dengan negatif 3K. Jadi kumpulkan K sebelah sini akan dapat 9 per 2 K tambah dengan 3K. Yang ini pergi seluruh akan jadi positif. So ini tambah ni per 2, 6, 15. 15 per 2 K adalah 3. So dapatlah K tu 6 bagi 10, 2 bagi 10, 6, 6 per 15. 6 per 15, 2 per 5 ya. Dah dapat ya. So kita dah dapat nilai K yang dia nak ya. Cari nilai K jika ni okey. Cari nilai K, so kita dah dapat 3 markah. Tak susah mana pun So buat slow-slow, cikgu postkan dekat blog cikgu yang skrip jawapan ni tadi. Dekat description nanti cikgu letakkan cikgu punya link untuk semak. Okay, subscribekan channel cikgu jangan lupa, and then share dengan kawan-kawan. Okay, jumpa lagi.